老师，老师，老师，老师不能继续陪在你身旁了。Hello para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Hoyan? Wuih, tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kemunculan Long Yi yang pada saat ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok Long Yi yang berada di udara dengan penuh keterkejutan. Penampilan Long Yi pada saat ini benar-benar berubah dari yang awalnya konyol pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan wibawa. Long Yi pada saat ini benar-benar menjadi lebih mendominasi dan hal tersebutlah yang benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Long Yi juga pada saat ini menjadi lebih kuat. Hal ini juga sangat baik bagi Xiao Yan dan Xiao Yan tahu bahwa sepertinya pertempuran di Bintang Hong Meng berdampak besar pada Long Yi. Inilah yang pada akhirnya membuat hati Long Yi bertransformasi dengan begitu cepat. Sementara itu, sosok yang berdiri di ujung kejauhan yang sudah bersiap untuk menyaksikan pertunjukan besar pada akhirnya seketika terdiam. Perubahan mendadak ini membuatnya merasa sangat terkejut dan sosoknya sedikit melangkah maju. Zhao Tai pada saat ini tanpa sadar bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Matanya pada akhirnya segera terfokus pada Long Yi dan sosoknya langsung memahami sesuatu. Melihat semua binatang buas kuno di sekitar yang menundukkan kepala dan merintih, Wu Tai pada saat ini tanpa sadar bergumam, sepertinya ini adalah penindasan dari garis keturunan. Namun bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena penindasan garis keturunan ini terjadi antar ras? Binatang purba di sini berasal dari ras yang berbeda, tetapi mengapa mereka semua tertunduk pada satu makhluk? Hal ini benar-benar mengejutkan, tetapi meskipun garis keturunan orang ini kuat, kekuatannya sendiri terlalu lemah. Ia hanyalah dogat bintang 4 dan ia bahkan tidak memiliki latar belakang 100.000 binatang buas. Wu Tai pada saat ini benar-benar ingin melihat apakah ia masih bisa menekan binatang purba di sini. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan memerintahkan boneka pembunuh untuk bergegas menyerang. Ratusan sosok yang berdiri di belakangnya pada akhirnya perlahan bergelak maju dengan topeng yang familiar bagi Xiao Yan. Melihat sosok-sosok yang pada saat ini bergegas, Xiao Yan juga pada saat ini seketika menyipitkan matanya. Xiao Yan tentu saja mengingat dan mengenali sosok-sosok yang mengenakan topeng gorila yang menakutkan. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini terlihat menjadi semakin gelap melihat sosok-sosok yang pada saat ini bergegas. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Long Yi, bisakah Long Yi meminta bantuan para monster ini? Long Yi pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Long Yi tidak bisa. Mereka hanya bisa ditekan oleh garis darah. Long Yi pada saat ini terlalu lemah untuk membuat mereka benar-benar menyerah kepada Long Yi. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan sesungguhnya tidak terlalu menaruh banyak harapan. Mampu menekan dan membuat binatang buas kuno ini terdiam saja sudah sangat cukup. Jika Long Yi tidak datang tepat waktu, Xiao Yan benar-benar akan berada di dalam kesulitan yang sesungguhnya. Xiao Yan pada akhirnya menggeretakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini menatap tajam ke arah sosok di kejauhan. Xiao Yan lanjut berteriak, ternyata seperti ini kenyataannya. Setelah sekian lama, pada akhirnya Xiao Yan tahu sosok inilah yang menggerakkan surga pembunuhan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pria itu pun seketika menjawab bahwa ia pada saat sebelumnya benar-benar sangat ceroboh. Ia tidak bisa memusnahkan Xiao Yan pada saat itu. Namun kali ini ia tidak akan mengulangi kesalahannya dan Xiao Yan pasti akan mekat. Pada akhirnya, beberapa boneka pembunuh yang lebih cepat pada saat ini benar-benar mendekat ke arah kelompok Xiao Yan. Beruntung bersama dengan hal tersebut, cahaya hitam menderu dan menimpa boneka pembunuh tersebut.
Xiao Yan segera menyadari bahwa Xiao Yueli pada saat ini telah kembali. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan dipenuhi dengan amarah dan Xiao Yan masih mengeluarkan pedang berat misterius. Mata Xiao Yan pada saat ini tidak melihat ke arah boneka pembunuh yang bergegas, tetapi langsung tertuju pada sosok yang mengendalikannya. Xiao Yan juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yueli agar Xiao Yueli melindungi ibunya. Serahkan sosok itu kepada Xiao Yan, sementara yang lainnya akan diserahkan kepada Xiao Yueli. Xiao Yueli pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera menoleh ke arah Zhao Tai dan segera menyipitkan matanya. Xiao Yueli lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa ia adalah pria yang bernama Zhao Tai. Ia berada di tahap akhir dogat bintang 7 dan apakah ayah yakin? Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan bertanya kepada Xiao Yueli, mungkinkah origin ki yang ia miliki melebihi 100 juta? Xiao Yueli pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ia tidak memiliki segitu banyak origin ki. Setidaknya ia pada saat ini memiliki sekitar 70 juta origin ki. Mata Xiao Yan pada akhirnya kembali memancarkan tekad dan berkata bahwa 70 juta bukanlah permasalahan besar. Xiao Yan pada akhirnya kembali menatap tajam ke arah sosok di kejauhan. Xiao Yan pada saat ini langsung memerintahkan Lei Ji dan Jiansu untuk membantu Xiao Yan membuka jalan. Mereka harus berhadapan dengan banyak monster pembunuh. Xiao Yan akan langsung berurusan dengan sosok di kejauhan dan mereka harus segera menghabisi orang ini. Jiansu dan Lei Ji pada saat ini langsung mengangguk dan tanpa banyak basa-basi segera bergerak. Lei Ji dan Jiansu bergegas membuka jalan dan pada saat ini segera berhadapan dengan para boneka pembunuh. Di ujung kejauhan terlihat ada Zhao Tai yang matanya langsung bertabrakan dengan mata Xiao Yan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga pada saat ini melangkah maju dengan telapak kakinya. Sosok Xiao Yan berubah menjadi kilatan cahaya dan menunjuk langsung ke arah Zhao Tai. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini meraung ke arah Zhao Tai, sosoknya menyipitkan sedikit matanya. Sosoknya pada saat ini lanjut bergumam bahwa ini adalah dogat bintang 6 tahap menengah. Dua orang dogat bintang 7 pada saat ini tidak berinisiatif untuk berhadapan dengan Zhao Tai, melainkan seorang tahap menengah dogat bintang 6. Jika sosok ini berani berhadapan dengan Zhao Tai, sepertinya orang ini juga tidak bertindak sembarangan. Ia tentu memiliki kepercayaan diri yang cukup hingga berani melawan Zhao Tai. Mata Zhao Tai pada saat ini berubah menjadi suram dan Zhao Tai pada saat ini berhati-hati. Zhao Tai pada saat ini tidak boleh menunjukkan kesombongannya dan benar-benar harus fokus dalam pertempuran. Mungkin saja sosok yang pada saat ini akan dihadapinya adalah orang yang benar-benar berhasil menghabisi Cao Ge dan yang lainnya. Zhao Ge sepertinya telah bersikap sombong hingga pada akhirnya berhasil dikalahkan dan Zhao Tai pada saat ini tidak boleh melakukan kesalahan fatal seperti itu. Pada akhirnya melihat Xiao Yan yang semakin dekat, Zhao Tai pun seketika melonjakkan cahaya merah di tangannya. Tombak berdarah pun muncul dan Zhao Tai segera memasuki kondisi bertarung dengan tatapan mata yang tajam. Menghadapi dogat bintang 6, Zhao Tai pada saat ini tidak ingin menahan apapun. Zhao Tai benar-benar terlihat serius dan Zhao Tai pada saat ini segera memfokuskan pandangannya pada pertempuran. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan juga tidak berniat banyak omong kosong dengan Zhao Tai. Xiao Yan ingin mulai bertarung secara langsung hingga pada akhirnya keduanya benar-benar bertemu. Xiao Yan mengayunkan pedang berat misterius miliknya ke arah Zhao Tai. Guntur dan api meledak ketika pedang berat misterius ini dihantamkan ke arah Zhao Tai dengan keras. Zhao Tai juga pada saat ini mengayunkan tombaknya yang berwarna darah. 70 juta origin ki di belakangnya pada saat ini juga segera dialirkan ke dalam tombak. Cahaya berwarna darah pada akhirnya segera melonjak dari tombak Zhao Tai ketika diarahkan ke arah serangan Xiao Yan. Kedua belah pihak seperti meteorit sebelum akhirnya bertabrakan dengan keras. Suara teredam pada saat ini bergema begitu keduanya sama-sama saling berhantaman. Guncangan energi menyebar ke sekitar di bawah pukulan kedua belah pihak.
Baik Xiaoyan dan Zhao Tai pada saat ini sama-sama menemui jalan buntu di dalam pertempuran. Zhao Tai pada saat ini terkejut merasakan keterampilan bertarung Xiaoyan yang seorang duga tahap menengah bintang 6. Xiaoyan benar-benar mampu berhadapan dengan serangannya. Terlebih lagi Zhao Tai juga bisa merasakan niat membunuh yang kuat di mata Xiaoyan. Kedua belah pihak pada akhirnya segera meningkatkan kekuatan masing-masing sebelum akhirnya ledakan kembali terjadi. Dengan ledakan terakhir ini, kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama terpental. Namun Xiaoyan segera mengambil inisiatif untuk kembali menyerang ke arah Zhao Tai. Suara benturan logam pada saat ini bergema di antara langit dan bumi ketika kedua belah pihak kembali melakukan pertempuran. Zhao Tai pada saat ini semakin terkejut dan tanpa sadar memiliki rasa takut di dalam hatinya. Zhao Tai bergumam di hatinya bahwa ini benar-benar sangat mustahil. Sumber energi dari tahap menengah logat bintang 6 paling banyak hanya beberapa puluh juta. Namun kekuatan yang ditampilkan oleh orang ini benar-benar sangat kuat dan mungkin ia telah menyembunyikan kekuatannya. Bersamaan dengan Zhao Tai yang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan, pada saat berikutnya, begitu Zhao Tai menatap ke arah Xiaoyan, tiba-tiba Zhao Tai benar-benar merasakan kembali keterkejutan. Cahaya putih pada saat ini melintas memenuhi mata Zhao Tai dan Zhao Tai benar-benar tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Zhao Tai pada saat ini tidak bisa mengendalikan tubuh dan jiwanya meskipun Zhao Tai berjuang mati-matian. Pada akhirnya setelah beberapa saat Zhao Tai segera mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi Zhao Tai pada saat ini kembali dikejutkan oleh sesuatu. Seteguk besar darah pada saat ini keluar dari mulut Zhao Tai dan dada Zhao Tai terlihat cekung. Zhao Tai melihat Xiaoyan yang baru saja meninjunya dengan sinar api yang sangat kuat. Zhao Tai tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pada saat ini Zhao Tai tahu bahwa Xiaoyan benar-benar tidak bisa dihadapi oleh Zhao Tai. Bahkan Zhao Tai tidak tahu bagaimana ia terluka oleh Xiaoyan. Tubuhnya pada saat ini melesat mundur di tengah-tengah keterkejutannya. Zhao Tai hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi ngeri, sementara Xiaoyan pada saat ini kembali bergegas. Mata Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh karena bagaimanapun Zhao Tai hampir menghabisi Xiaoyan di medan pembunuhan sebelumnya. Jika Long Yi tidak muncul tepat waktu dan mengendalikan begitu banyak binatang buas kuno, Xiaoyan benar-benar akan terjatuh dalam masa-masa kritis. Sementara itu di sisi lain, melihat Xiaoyan yang kembali bergegas, Zhao Tai kembali melonjakkan origin ki-nya. Dengan cepat dadanya yang cekung pada saat ini kembali pulih. Zhao Tai juga menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini sepertinya tidak akan melepaskan Zhao Tai. Oleh karena itu, jika Zhao Tai terjatuh dan dikalahkan kali ini, Zhao Tai akan berakhir pada kematian. Memikirkan hal ini, Zhao Tai pada akhirnya benar-benar harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Origin Qi yang agung pada akhirnya kembali mengalir ke anggota tubuh dan tulang Zhao Tai. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan kilau dan Zhao Tai mengeluarkan Origin Qi berwarna putih. Aura Zhao Tai pada saat ini segera melonjak dan sedikit kegilaan pada saat ini terpancar di mata Zhao Tai. Zhao Tai lanjut membuka mulutnya dan seberkas cahaya putih tiba-tiba keluar dari mulutnya dan terbang menuju ke arah Xiaoyan. Melihat cahaya putih yang pada saat ini melesat, Xiaoyan perlahan mulai mengangkat telapak tangannya. Tidak ada fluktuasi Origin Qi dari tangan Xiaoyan dan Xiaoyan hanya menatap ke arah seberkas cahaya yang melesat. Begitu cahaya ini menghantam ke arah Xiaoyan, tidak ada ledakan seolah serangan tersebut benar-benar telah diserap. Jari manis Xiaoyan pada saat ini meledakkan cahaya sebelum akhirnya serangan Zhao Tai benar-benar menghilang. Sesaat kemudian, Xiaoyan pada akhirnya segera menjentikan jarinya dan serangan yang pada saat sebelumnya menghilang kembali muncul. Namun kali ini arah dari serangan tersebut berbalik ke arah Zhao Tai dan Zhao Tai pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan pada saat ini menggunakan kekuatan dari jari pelahap. Zhao Tai pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa serangan kuat yang baru saja ia lesatkan pada akhirnya berakhir mengarah ke arahnya.
Zaltai pada akhirnya segera mengangkat tangannya, berniat untuk melawan serangannya sendiri. Sebuah perisai pada saat ini terbentuk sebelum akhirnya serangan Zaltai segera menghantam perisai miliknya. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan perisai Zaltai yang pada saat ini dalam sekejap hancur. Kekuatan serangan sisa juga pada saat ini segera menghantam tubuh Zaltai, mengakibatkannya terhuyung-huyung mundur. Zaltai berangsur-angsur dipenuhi kegilaan pada saat ini. Zaltai bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Meskipun Zaltai pada saat ini masih belum dikalahkan, tetapi beberapa ronde di dalam pertempuran ini tidak diragukan lagi telah menghabiskan kepercayaan diri Zaltai. Bagaimana mungkin tahap akhir Dogat Bintang 7 benar-benar dapat dipukul mundur oleh tahap menengah Dogat Bintang 6? Zaltai pada akhirnya menggeretakkan giginya, dan pada saat ini Zaltai segera merubah segel di tangannya. Zaltai mengeluarkan teknik surga pembakaran, dan pada saat ini origin ki yang kuat segera melonjak. Ini adalah kartu truf terkuat dari Zaltai dengan seluruh origin ki yang agung yang dituangkan oleh Zaltai. Melihat keterampilan bertarung ini, Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini segera merasakan bahwa kaki Xiaoyan berubah menginjak gundukan mayat di lautan darah. Di atas kelapa Xiaoyan juga ada langit yang benar-benar dipenuhi dengan api. Di antara api itu tergantung 7 pedang pemenggal kelapa. Di pusat dari kumpulan pedang ini terlihat ada sosok Zaltai yang berlumuran darah. Zaltai pada saat ini seolah-olah seperti dewa kematian yang bersiap untuk mengeksekusi Xiaoyan. Menyadari lingkungan di sekitar yang berubah, Xiaoyan bergumam sepertinya keterampilan bertarung ini agak mirip dengan domain api putih Bayan. Xiaoyan pun mengerutkan kening, tetapi meskipun begitu masih belum ada kepanikan di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera melangkah maju dan bayangan besar mulai mengembun di udara. Xiaoyan mengeluarkan langkah berturut-turut ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan. Xiaoyan mengeluarkan teknik ini hingga teknik langkah kelima. Sumber origin ki yang agung juga pada saat ini seketika melonjak. Saat kekuatan Xiaoyan meningkat, meskipun masih agak sulit bagi Xiaoyan untuk melakukan langkah kelima ini, teknik ini tidak lagi sesulit sebelumnya. Sementara itu, di atas langit pada saat ini 7 pedang yang tergantung tinggi di lautan api pada akhirnya terlepas. 7 pedang ini seketika melesat di arah yang berbeda dan benar-benar menusuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menggertakkan gigi, dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada serangan langkah kelima miliknya. Xiaoyan pada saat ini tidak menggunakan teknik langkah kelima untuk menghentikan serangan 7 pedang. Xiaoyan memutuskan untuk menghantamkan teknik tersebut langsung kepada Zaltai. Zaltai juga pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Kedua serangan pada saat ini tampaknya tidak akan saling berhadapan karena tujuan mereka adalah pengguna masing-masing. Zaltai pada saat ini menyipitkan matanya, dan Zaltai telah terjatuh dalam kondisi yang putus asa. Zaltai harus melukai Xiaoyan dengan serangan terkuat miliknya. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Zaltai pada saat ini tampak lebih cemas karena ia benar-benar telah bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu, menghadapi pedang yang pada saat ini berjatuhan, Xiaoyan juga bisa merasakan adanya ancaman yang kuat. Guntur di tubuh Xiaoyan pada akhirnya segera meledak, dan Xiaoyan segera melesatkan tinjunya. Guntur yang dahsyat pada saat ini seketika melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut, naga guntur juga seketika melonjak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik 1000 ilusi naga guntur penghancur. Ini adalah keterampilan bertarung yang telah dipelajari oleh Xiaoyan di Pagoda Pemurnian. Dengan berkah dari lautan guntur 90.000 meter persegi milik Xiaoyan, Xiaoyan bahkan pada saat ini membuat naga tersebut dengan jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Naga guntur yang ditampilkan oleh Xiaoyan pada saat ini tampak memiliki perubahan kualitatif.
Naga guntur ini pada akhirnya segera berhadapan dengan banyak pedang yang melintas. Naga guntur ini seketika membuat perlindungan dan berhasil menahan serangan dari pedang. Naga guntur pada saat ini mengelilingi sosok Xiao Yan di bawah serangan pedang yang begitu kuat. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini bayangan besar benar-benar telah berhadapan dengan Zhao Tai. Zhao Tai benar-benar merasakan krisis hidup dan mati berhadapan dengan serangan Xiao Yan. Zhao Tai telah menggunakan seluruh origin Qi-nya untuk melesatkan serangan kepada Xiao Yan. Oleh karena itu, pada saat ini Zhao Tai benar-benar hanya memiliki sedikit energi. Zhao Tai dengan paksa segera merubah segel di tangannya dan memuntahkan seteguk darah. Origin Qi dan esensi darah pada saat ini digabungkan Zhao Tai untuk membentuk perisai. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan Zhao Tai yang pada saat ini kesusahan. Serangan Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat hingga pada akhirnya retakan seketika muncul di perisai Zhao Tai. Zhao Tai pada saat ini benar-benar merasa sangat ketakutan sebelum akhirnya perisai Zhao Tai benar-benar hancur. Kekuatan yang tersisa dari serangan Xiao Yan juga pada saat ini segera menghantam tubuh Zhao Tai. Zhao Tai seketika terjatuh ke tanah dengan seteguk besar darah yang pada saat ini segera keluar. Di kejauhan, serangan pedang milik Zhao Tai pada saat ini juga runtuh setelah kehilangan dukungan dari penggunanya. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya menatap tajam ke arah Zhao Tai yang terjatuh di langit. Xiao Yan lanjut menginjak kelapa naga dan pada saat ini bergegas untuk mengejar Zhao Tai. Xiao Yan pada saat ini memerintahkan naga guntur untuk segera menghancurkan Zhao Tai. Sosok Xiao Yan seketika langsung melompat ke tanah, sementara naga guntur langsung menelan Zhao Tai dengan satu kali tegukan. Sosok Zhao Tai dibawa ke langit dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dengan naga guntur ini. Xiao Yan pada saat ini merasakan kekuatan yang berbeda dari naga guntur ini. Meskipun ia telah berhadapan dengan kekuatan serangan pedang, tetapi ia pada saat ini masih bisa bertahan dan menyerang ke arah Zhao Tai. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, mungkinkah ini adalah kekuatan yang lebih kuat dari teknik 1000 ilusi naga guntur penghancur? Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar, naga guntur di udara pada akhirnya seketika menyusut. Setelah beberapa saat, pada akhirnya tubuh guntur dari sang naga seketika mulai meledak. Guncangan keras pada saat ini segera terjadi mengakibatkan seluruh lapisan awan di atasnya terhempas. Di area sekitar banyak juga tim yang tercengang setelah mendengar suara ledakan tersebut. Ledakan guntur ini menyebar ke langit seperti jaring laba-laba menerangi seluruh langit yang gelap seperti siang hari dalam sekejap. Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar terkejut karena kekuatan ledakan dari naga petir ini benar-benar sangat kuat. Pada akhirnya di udara, Xiao Yan melihat sesosok tubuh yang perlahan jatuh seperti daun mati. Ada asap hitam mengepul di tubuhnya dan sepertinya Zhao Tai telah kehilangan kesadarannya. Sosok Zhao Tai pada saat ini segera jatuh ke tanah dan Xiao Yan menyadari bahwa Zhao Tai pada saat ini belum mekat. Namun meskipun begitu, tampaknya Zhao Tai pada saat ini benar-benar terluka parah. Tubuhnya benar-benar berlumuran darah dan penampilannya sangat tragis. Xiao Yan pada akhirnya segera menghampiri Zhao Tai yang pada saat ini terlihat berniat untuk bangkit. Zhao Tai segera berkata bahwa ia adalah tetua dari surga pembunuhan. Zhao Tai pada saat ini berniat untuk lanjut berbicara, tetapi sosoknya benar-benar tidak bisa mengeluarkan suara. Sementara itu Xiao Yan menatap dingin ke arah Zhao Tai dan Xiao Yan segera mengangkat telapak tangannya. 10 api iblis berwarna ungu merah pada saat ini segera menari-nari di ujung jari Xiao Yan. Tanpa banyak basa-basi, api seketika dilesatkan ke arah Zhao Tai yang sama sekali tidak memiliki pertahanan diri. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sepertinya Zhao Tai benar-benar akan dapat langsung dimusnahkan. Xiao Yan menatap ke arah Zhao Tai sebelum akhirnya Xiao Yan bergumam bahwa tetua dari surga pembunuhan ini benar-benar sangat menyedihkan. Bahkan ia tidak memiliki bala bantuan dan ia benar-benar akan segera mekat.
Zhao Tai pada saat ini hanya bisa terdiam karena Zhao Tai benar-benar tidak lagi bisa berkutik berhadapan dengan Xiao Yan. Fondasi origin Qi Zhao Tai sesungguhnya masih lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan 10 api iblis, tetapi fondasi ini masih benar-benar lebih kuat milik Zhao Tai. Namun meskipun begitu, kekalahan Zhao Tai ini bukanlah suatu kebetulan dan ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Di dalam pertempuran ini, Xiao Yan telah menggunakan jantung api putih dan 10 api iblis. Selain dari dua jantung api ini, ada juga jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Ini juga merupakan benda suci tertinggi yang berada di dunia Shenxi. Inilah yang pada akhirnya membuat Zhao Tai pada saat ini benar-benar tidak berkutik. Banyaknya kartu truf yang dimiliki oleh Xiao Yan benar-benar mampu menekan Zhao Tai. Zhao Tai pada saat ini hanya bisa menahan nasibnya dibakar oleh 10 api iblis. Namun pada akhirnya tiba-tiba sebuah suara suram pada akhirnya terdengar di kejauhan. Suara tersebut berteriak ketika memanggil nama Xiao Yan. Suara tersebut lanjut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani membunuh tetua dari surga pembunuhan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan seketika langsung mengerutkan kening. Ada tekanan yang pada saat ini benar-benar membuat Xiao Yan hanya bisa memegang dadanya. Situasi yang dialami oleh Xiao Yan ini menunjukkan bahwa kekuatan sosok yang pada saat ini akan datang tidak akan bisa dilawan oleh Xiao Yan. Selain itu, hampir semua binatang buas di surga pembunuhan juga pada saat ini tiba-tiba terlihat tercengang. Sesaat kemudian, beberapa sosok pada saat ini muncul di hadapan kelompok Xiao Yan. Bersamaan dengan sosok ini yang muncul, para binatang buas kuno juga pada saat ini segera menundukkan kepala mereka. Binatang-binatang ini bahkan tidak berani menatap ke arah sosok yang baru saja muncul. Xiao Yuweli yang telah menghancurkan banyak monster juga pada saat ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua orang bisa melihat sesosok yang memimpin kelompok ini dengan mengenakan baju besi berwarna emas gelap. Sosok ini memiliki rambut merah panjang dan wajahnya yang terlihat agak pucat. Xiao Yuweli pada akhirnya bergumam, ternyata ini adalah Guan Er. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yuweli, Xiao Yan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Guan Er di udara. Meskipun Xiao Yan merasakan auranya yang kuat dan pada saat ini tertekan, Xiao Yan sama sekali tidak memiliki perasaan takut di dalam hatinya. Klon iblis keabadian juga pada saat ini telah tiba dan berada di samping Xiao Yan. Sementara itu, Guan Er yang memimpin kelompok pada saat ini sedikit mendekat ke arah kelompok Xiao Yan. Guan Er segera bertanya kepada Xiao Yan apakah ia adalah orang yang menghabisi Cao Ge. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun hendak berbicara, tetapi pada saat ini tiba-tiba Xiao Yuweli datang di depan Xiao Yan. Xiao Yuweli segera berkata bahwa ialah yang menghabisi mereka semua dan apakah ada permasalahan. Zhao Tai pada saat ini seketika menatap ke arah Xiao Yuweli yang memegang sabit kematian dengan penuh dominasi. Mata dari Zhao Tai tiba-tiba terbuka begitu ia memperhatikan Xiao Yuweli. Dengan sedikit ketidakpercayaan, sosoknya pada saat ini tiba-tiba tersenyum dan bertanya, bukankah ini adalah gadis gila tersebut? Ia pada saat itu telah dikalahkan dan ia tidak menyangka bahwa gadis ini masih berani datang ke tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Tai, Xiao Yuweli pada saat ini menggeretakkan giginya dan bertanya, siapakah yang telah dikalahkan? Jika bukan karena orang tua yang bernama Tian Zhang itu, ia benar-benar akan mencabik-cabik Guan Er. Jika dilihat dari percakapan keduanya, sepertinya keduanya pada saat sebelumnya telah pernah bertempur. Namun sepertinya Raja Tian Zhang telah muncul sebelum akhirnya membawa Xiao Yuweli pergi dari pertempuran. Xiao Yuweli pada saat ini menatap tajam ke arah Guan Er seolah-olah ada dendam yang terpancar di matanya. Xiao Yuweli dengan dingin segera berkata, karena orang tua itu tidak ada, maka Guan Er benar-benar akan segera mekat. Xiao Yuweli lanjut melambaikan sabit kematian di tangannya dan energi hitam pada saat ini melonjak ke sekitar.
Sementara itu di sisi lain, Guan Er pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah itu akan terjadi. Namun sangat disayangkan sebelum Xiao Yueli bisa menyentuh Guan Er, ia harus menghadapi binatang buas kuno ini terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, Guan Er segera mengeluarkan belasan pil iblis 10 pola. Hal ini langsung menyebabkan para binatang buas yang tak terhitung jumlahnya seketika menggila. Cahaya cemerlang muncul di kedalaman mata masing-masing. Binatang-binatang buas yang pada awalnya takut kepada Long Yi pada saat ini segera menoleh ke arah kelompok Xiao Yan. Jelas terlihat bahwa mereka benar-benar sulit untuk menahan godaan pil tersebut. Binatang-binatang buas kuno ini pada akhirnya segera menengadah ke langit dan mulai meraung. Mata para binatang ini berubah menjadi merah ketika menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat hal tersebut, Long Yi pada akhirnya segera terbang ke udara dan menghilang di balik awan. Sesaat kemudian, kelapa naga yang sangat besar tiba-tiba muncul dan mengejutkan mata semua orang. Mulut naga yang besar juga seketika terbuka ketika mengeluarkan raungan yang sangat kuat. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat kelapa naga yang benar-benar sangat besar. Mata Guan Er juga pada saat ini tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan tubuhnya sedikit gemetar. Melihat kelapa naga yang berada ribuan meter di udara, sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya. Guan Er benar-benar terkejut karena pada akhirnya para monster ini kembali menundukkan kelapa masing-masing. Guan Er segera bergumam, mungkinkah ini adalah Zhu Jiuyin? Sesaat kemudian pada saat ini ada ekspresi kegilaan muncul di wajah Guan Er. Guan Er pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam bahwa ini semakin menarik. Setelah ia menghabisi mereka semua, maka ia akan menjadikan makhluk ini sebagai tunggangan. Jika ada Zhu Jiuyin sebagai tunggangan, maka itu akan menjadi tunggangan terkuat di Mansion Surgawi. Bahkan meskipun ia baru saja memberikan kejutan dari garis keturunan, tetapi kekuatannya pada saat ini masih terlalu lemah. Ia ingin melihat apalagi yang bisa dilakukan oleh Zhu Jiuyin ini selain kejutan sebelumnya. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada saat ini Guan Er langsung mengangkat tangannya. Tiba-tiba bulan darah berubah dan bulan darah ketiga pada saat ini muncul secara langsung. Dibandingkan dengan dua bulan darah sebelumnya, seluruh surga pembunuhan dewa tampak diwarnai dengan darah. Bersamaan dengan bulan darah ketiga yang muncul pada saat ini, mata para binatang buas secara bertahap dipenuhi dengan warna merah pekat. Sosok-sosok binatang buas yang tertunduk pada saat ini perlahan berdiri dan kembali menatap tajam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening melihat apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Barulah pada saat ini Xiao Yan menunjukkan kekhawatiran dan Xiao Yan segera menoleh ke arah Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yueli segera berkata agar ayah jangan khawatir. Mereka hanyalah seekor binatang buas dan Xiao Yueli memiliki cara untuk menghadapinya. Setelah selesai berbicara, energi hitam di tubuh Xiao Yueli pada saat ini mulai menyebar dengan cepat ke tanah. Xiao Yueli lanjut berkata bahwa ia akan menggunakan perintah Ratu Dunia Bawah. Ia akan memerintahkan semua hantu untuk bangkit kembali dan bertarung demi sang ratu. Bersamaan dengan suara Xiao Yueli yang terjatuh, Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan banyak kekuatan jiwa yang melonjak. Segala sesuatu di sekitar semua orang pada saat ini juga tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat hening, semua orang mendengar adanya suara tangisan hantu dan lelongan serigala yang luar binasa. Banyak tulang-tulang putih yang pada saat ini menembus tanah dan membuat semua orang terjekut. Banyak di antara mereka yang tubuhnya pada saat ini terlihat sedikit busuk. Bahkan ada juga yang terlihat seperti kerangka dan penampilan mereka semua benar-benar menyeramkan. Ada sosok manusia dan hewan di antara sosok-sosok yang pada saat ini seolah-olah keluar dari tanah. Mereka semua sudah mati tetapi mereka masih memiliki sisa jiwa yang tersisa.
Xiao Yueli menggunakan kekuatannya sendiri untuk memanggil sisa jiwa mereka dan menjadikan mereka pasukan zombie. Ada banyak sekali sosok yang pada saat ini bangkit dan mereka semua benar-benar telah mokad. Meskipun pasukan mayat ini tidak terlalu kuat, tetapi jumlah mereka pada saat ini benar-benar sangat banyak. Kekuatan yang pada saat ini mereka miliki setidaknya hanya sepertiga dari kekuatan ketika mereka semua masih hidup. Dengan adanya puluhan ribu makhluk pada saat ini memang sulit untuk menghabisi banyak binatang buas. Namun jika hanya untuk menjebak mereka, hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan besar. Setelah menerima perintah dari Xiao Yueli, pada akhirnya semua makhluk segera berkumpul dengan gila-gilaan. Pasukan mayat yang tak terhitung jumlahnya mulai segera menyerbu dengan postur yang gila dan aneh. Segera banyak binatang buas kuno jatuh ke dalam pengepungan para zombie. Setiap satu dari binatang buas kuno yang ada setidaknya pada saat ini menghadapi ribuan roh hantu. Meskipun mereka tidak kuat, tetapi dalam menghadapi zombie-zombie ini, tidak mudah bagi binatang buas untuk menghancurkan mereka dan tidak mungkin bagi binatang buas untuk bisa melarikan diri. Terlebih lagi, ada juga aliran zombie yang pada saat ini langsung mengalir menuju ke arah Guan Er dan yang lainnya. Seluruh surga pembunuh dewa pada saat ini tampaknya benar-benar telah berubah menjadi neraka Asyura. Roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini semuanya benar-benar telah dihidupkan kembali.